everyone, pagi ini gimana kabar kalian semua? Baik-baik aja kan pastinya, dan alhamdulillah kabar gue juga baik dan semoga masih baik selalu. Jadi pagi ini gue mau sun mori atau Sunday morning riding atau ride bareng teman-teman vlogger daerah Semarang. Ini juga pertama kalinya sih meet up atau sun mori bareng gitu. Jadi ini gue udah agak telat, harus buru-buru. Mungkin udah ditungguin mungkin. Ini banyak yang mau itu sih, Car Free Day. Ya nggak tahu sih, cuman ya kadang sih ada yang bener-bener lari, kadang yang cuman mejek, cuman cari-cari Instagram hunter mungkin. Banyak sih anak-anak muda sekarang kayak gitu. Iya itu juga pendapat gue sendiri sih, mungkin ya semua diambil positifnya aja. Nanti ini kayaknya mungkin bakal riding bareng sama dua orang temen vlogger Semarang. Gak tau kalau untuk kabar yang nanti salah satu itu satunya yang lagi ikut, karena mungkin juga kalau semalam dihubungin sih belum ada tanggapan. Mungkin siapa tahu bisa ikut, nanti kita bisa bareng-bareng sama orang. Matiin dulu, masih lama. Lagi ada event kayaknya. Mungkin... Iya ini, event sepedaan. Mungkin ada tur de kota Semarang mungkin, karena gue sendiri juga jarang update sama kota ini. Oh iya, lagi ada event ya. Balik lagi ini harusnya. Obat stres. Melu goes. Oh, ada event gak ya dari sini? Udah ditawarin market lagi. Sayangnya berhentinya gak di situ. Ya ini cari-cari, masih cari-cari tempat parkir sih. Sambil nunggu temen dari teman-teman vlogger. Di rencana ridingnya San Morinya ke daerah Kota Lama di Semarang. Itu ada di Gereja Belendo. Lalu ada di mana aja ya tadi? Entar ke Stasiun Tawang. Semoga berhenti sini nggak ganggu ya. Ini mau nyari sarapan dulu, udah jam 7.15. Bareng sama motovlogger Semarang, teman-teman motovlogger Semarang. Harusnya sih tadi bisa 4 orang, tapi satu belum, nggak bisa hadir ya, belum ada kabar, sorry. Kita mau cari sarapan di daerah Peleburan Semarang. Semoga ada sarapan yang enak pagi ini. Dan ini kayaknya pengen cari sarapan bubur ayam. Kayaknya enak nih. Cepet
di bubur ayam, namanya bubur ayam salam. Oke, sarapan dulu. Perjalanan berlanjut setelah tadi sarapan sambil ngobrol bareng-bareng teman-teman. Kita mau ke daerah Kota Lama. Ntar kita bakalan lurus ngikutin jalan sampai ke daerah Tugu Pahlawan. Terus ntar kita ngelewatin stasiun Poncol, baru nanti sampai daerah Kota Lama. Ini dia namanya Gedung Lawang Sewu, yang dulu konon katanya masih angker. Kalau ini nggak tahu sekarang masih angker apa enggak itu. Dan ini namanya Jalan Pemuda. Ini namanya Polder, Polder Tawang. Dan gue sebenarnya kurang tahu Polder itu apa. Mungkin kayak tempat penampungan air mungkin. Dan ini semua bekas Belanda, penjajahan Belanda pada waktu itu. Dan kita berhenti di sini. Ini dia. Acara ya? Oh. Ya, suruh pindah, bro.